udah tahu kalau juga kelihatan asal-asalan. Enggak, kalau asal gue campur. Palembang, gue lagi di Bandung, tapi besar. Oke, sekarang kita suasana ini. Palembang, kode telepon areanya berapa ya? 07. Medan? Kok nyampe ke Medan sih? Kok, Medan. Itu orang tuanya. Medan berapa, Bu? 061. 061. Jakarta? 021 dong. Free of head dong, Surabaya berapa? Tapi gue gak pernah ada polisi itu, pas sekarang ada HP, Bu. Pesing mobile dong. Kita harus tahu juga kode telepon area itu. Oh, Surabaya berapa? Situ mau pamer, sering ngoper di Surabaya juga. Gak pernah ketemu kita ya. Berapa? 031. Jogja? 040. Bener ya? Surabaya 031, Jogja 041, Solo 051, Solo Semarang. Jadi 10 pertanyaan, 20 dijawab salah semua. Kalau gitu udah biasa jadi entertainer itu memang enggak harus modal IQ, pemirsa. Pokoknya asal cantik aja. Dikit-dikit. Gak apa-apa, yang penting dia tadi udah ngomong cantik. Dia kecolongan. Gak bisa diedit. Maaf, makasih banget loh. Terima kasih, udah bisa. Udah sukses ya. Halo, Pak. Ya. Dong sedikit, Pak. Ya. Bapak asal Jakarta bukan? Iya. Mas. Iya. Udah pernah keliling mana aja di Indonesia? Udah ke Surabaya, Bandung. Surabaya, Bandung. Semarang, Jogja. Udah kemana-mana. Jadi tahu dong, kode telepon Jakarta berapa, Pak? 021. Kalau Bandung? 025. Iya, benar-benar. Kalau Surabaya? Surabaya 024. 024 Surabaya. Semarang? Semarang 035. 035. Jogja? Jogja 023. Benar-benar. Solo, Solo. Solo 045. Pinter banget kayaknya, Mas. Semuanya jawabnya cepet banget. Mas tadinya ini ya, oh sering telepon-telepon ke luar kota? Ya, jarang-jarang sih. Sering juga. Pinter banget ya. Semuanya bisa jawab ya, Mas. Ya, paling kalau ada saudara aja di Semarang. Makanya semua bisa jawab, walaupun semuanya ngawur jawabannya. Kalau Bali, kode teleponnya berapa, Mbak? Kode teleponnya... Aduh, lupa kayaknya 63. Plus 6... 6 berapa ya? Nggak tahu. Ada nolnya nggak kira-kira? 34. Bali ya. Kalau Jogja? Jogja... Ya udah, yang gampang deh, Bandung. Deket banget. Bandung 022. Udah, saya kasih yang gampang deh, Jaya Pura. Oh, itu susah banget. Ya udah, makasih banyak ya. Wah, gimana? Masih mau lagi? Kurang. Tenang, hari Sabtu minggu, pengalaman hanya di Trans TV milik kita bersama. Gengges alias ganteng kemesin akan selalu hadir. Sebar pesona ke kanan kiri. Kalau mau follow Twitternya boleh, di sini ya. Mau follow Twitter, presenter terganteng sepanjang masa dunia akhirat atau terlalu ingin sepanjang segala abang. Amin juga boleh. Kesini, tuh, ya kan? Ingat ya, Sabtu Minggu, bukan cuma Sabtu. Sabtu Minggu setengah 4 sore hanya di Trans TV. Saya hadir terus, dadah. Aduh, gak bisa bangun. Bola, siapa ya? Siapa? Irfan Bahdim. Irfan Bahdim, bagus. Irfan Bahdim yang ini ya. Iya. 1, 2, 3. Kesana kemari membawa alamat asik. Ayo pura-pura jangan dipandang, si dia mendekat hati.